4 daripada 131 orang tahanan yang meloloskan diri dari depot imigresen sementara Bidor Tapah berjaya ditangkap oleh penduduk perkampungan orang asli Sanding, kira-kira 15 km dari depot tersebut pada pukul 3.30 petang tadi. Menurut seorang pesara bomba, Muhammad Yunus Abu, rakannya yang bekerja di sebuah kolam ikan berhampiran kampung itu memaklumkan mengenai kelibat 4 tahanan lelaki warga Rohingya itu. Keempat-empat lelaki warga Rohingya itu berusia 17 hingga 22 tahun. Sementara itu, Tok Batin kampung tersebut Aziz Mah Meruang berharap saki baki tahanan itu dapat ditemui kerana khawatir akan keselamatan penduduk kampung khususnya remaja dan wanita. Thank you.